Kalau mencintai lingkungan hidup, maka kita semua akan terselamatkan dari bumi yang panas, ya. Coba kira-kira di sini yang tahu lingkungan hidup yang ada di sekitar kalian. Coba, Cung, siapa yang bisa? Cung. Coba, Mangga. Yuk. Apa? Pelan-pelan sebutkan satu-satu. Tree, good, mountain, good, lake, air. Ya, air. Pintar. Kalau sudah tahu itu semua, maka kalian sudah go green. Go green. Ayo hijau. Tadi kata bu guru, aku harus mencintai lingkungan hidup supaya go green. Ah, mulai sekarang aku harus go green nih. Ah, tidur dulu. Om pikir ada petir gitu, cuman ting suaranya. Mau jemput Wangga ya? Wangganya sekarang lagi pakai baju, tapi dia udah sarapan. Kamu udah sarapan belum? Belum. Nah gitu, kalau mau sekolah kita sarapan dulu supaya di sekolah nggak ngantuk, ya? Wangga, gitu, istirahat dulu, balomu. Oke. Kamu mau kemana? Kan mau ke sekolah. Kan pakai jas hujan, ini kan nggak hujan. Kamu lupa ya, kemarin kata bu guru kita harus ayo hijau alias go green. Go green. Wah, gak update nih. Wah, go green tuh ya terus gak pakai baju hijau gini. Apalagi siang bolong, panas, pakai jas hujan, terus gak cocok, blas. Jadi go green itu maksudnya, jadi kalau ada lahan yang kekeringan begitu ya, itu kita hijaukan lagi, kita tanami lagi dengan pohon-pohon. Ya, kalian tahu nggak? Pernah lihat nggak tanah yang kering, tandus itu pernah lihat? Nah, itu kan kalau pas lagi kemarau yang panjang, itu bisa kekeringan, terus kita kesulitan mendapatkan air minum. Terus kalau lagi hujan lebat, itu bisa jadi banjir. Nah, go green itu kita tanamin lagi pohon-pohon supaya nggak kekeringan, nggak banjir gitu. Bukannya hijau-hijau gini, wanyu blorong. Nah, sekarang gini, Wangga cepat ganti baju sekolah. Udah keburu terlambat nanti ya. Ya udah sana. Trian, kamu mau bantuin Om nggak cuci motor? Biasaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru mah sekolahnya. Seru. Bu, hey. Sekarang Wangga tahu artinya go green itu apa? Oh ya? Kok bisa? Tadi kan diajari bu guru. Oh, berarti mulai sekarang kita harus mulai merawat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang penting go green itu tidak cuma pakai baju hijau, sepatu hijau, topi hijau, tas hijau. Iya. Ini bawa apa sih, Bu? Bawa apa, Mas? Ibu nggak masak, loh. Ayo, coba dicek. Ibu! Yah, apa nih? Kok daunnya dibakar? Mendingan buat kompos. Pak, bakar sampah kan bisa merusak lingkungan juga. Membuat polusi udara, membuat orang batuk. Ah, apa nih? Nggak kukirin. Blas. Hai, Pak!